Mita dan Irfan di RadioNet Show. Nah, tadi kita udah lama banget ya nemenin Beners ya. Kita udah kasih banyak info dari jam 4. Dari jam 4 tadi kita udah ngasih banyak info, ada tips juga. Terus tadi kita udah kasih tahu event-event terupdate buat sampai dari nostalgia lah, ngomongin orang-orang zaman dulu. Ngomongin Guns N' Roses ya. Ngomongin tentang tips-tips gimana cara menghindari bakteri sampai ke SIM C. Iya, tadi kita ngomongin tempat-tempat romantis yang harus lu datengin juga. Nah. Oke. Okay. Kalau gitu kita sekarang mau ngapain lagi nih Irfan? Nah, sekarang kita mau ada yang spesial banget. Spesial banget. Yang very very spesial. Tapi kita juga pengen ngasih tahu nih kalau misalnya ada, kalau misalnya mau request lagu, tinggal mention aja ke @radionetshow. Dan buat lu pengen tahu update-updatenya lagu-lagu terbaru juga. Dan juga kalau misalnya pengen ada sesuatu yang very interesting, langsung nonton aja di streaming at www.binus.tv. Gimana tadi dari event-event, 3 event yang kita kasih, lu berminatnya datang ke event yang mana nih? Gue mau ke tempat Cowboy Junior. Cowboy Junior ya? Terus ikutan joget. Gue followers Iqbal ya. Oh, apaan tuh? Wah. Oh iya, ada waktunya Guest of the Week. Oke, sekarang kita bakal ngasih tahu siapa Guest of the Week kita minggu ini. Pasti dari tadi lu penasaran banget, langsung aja kita lihat. Kita langsung aja kesana. Let's go. Oke. Halo. Halo. Apa kabar kalian? Kabar baik. Halo. Halo. Iya, selamat lagi. Halo. Waduh. Nah, gimana nih? Oke, kali ini kita kedatangan Sins MM. Oke, boleh perkenalin dulu nih personilnya siapa aja? Kami Sins MM. Gue Rian di vokal, ada Andre di bass, Duke di gitar, Rico di gitar, sama Gary di drum. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian genrenya apa aja ya? Bawain musik bergenre apa? Banyak sih. Bisa dibilang macem-macem lah. Bingung juga nih. Macem-macem lah, jadi kayak si Babi ini, si Rico. Aduh, jadi salah sebut. Si Rico ini dulu lebih banyak ke genre Amerika-Amerika gitu. Sama si Andre, sama si Gary lebih ke Amerika. Terus kalau saya sama si Duka ini lebih ke arah Inggris. Jadi campuran British dan alternatif Amerika. Jadi ya Sins MF. Barat-baratan banget ya. Oke. Okay. Kenapa sih western gitu? Pengen tahu nih, kenapa sih namanya Sins MF? Nah, Sins MF itu dulu kita cuma bikin sebuah identitas aja ya dari nama. Karena enggak ada filosofi tertentu, tapi MF-nya ini kita ambil dari nama band kita yang lama kan, singkatan nama band kita yang lama, terus ditambahin Sins depannya. Hanya itu aja perubahan. Sejak MF yang gitu. Lalu gitu. Yang kemarin. Oh, iya. Nih, sekarang kalian lagi sibuk ngapain? Iya, lagi sibuk apa nih? Kita kebetulan lagi persiapan buat launching album pertama kita. Wow, persiapan launching album. Kira-kira nama albumnya apa nih kira-kira? Albumnya self-titled. 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 Kira-kira kalian pada interesting banget sama band-band since MF. Nah, kita ini aja ya. Oke. Langsung aja kalau gitu kita denger kali ya gimana performance dari since MF. Yuk. Coba bayangkanlah sejenak, semuanya serasa tak bergerak. Berawalkan dari mimpi, jelaskan yang tak berarti.
tanpa suara memperterang ketika emosi yang ada merasuki jiwa kita hilang ketika yang ada hanya terbatas dan suara. Tanpa suara, tanpa suara, tanpa suara, tanpa suara.
Yes, I need a more time. Yes, I need a more time. Just to make things right. Me and you, it's coming cahaya-cahaya seperti ini. Bercahaya-cahaya. Cik, biar terang aja sih. Oh, biar terang soalnya aja. Soalnya kita kalau perform suka suasananya sebenarnya lebih gelap, lebih cahayanya lebih jadi kita bikin cahaya-cahaya dari bolam. Kayaknya ini lebih gotik ya. Ini ada maksudnya enggak nih? Itu aja karena itu aja atau coba ada... deh sebutin tadi tuh lagu pertama judulnya apa? Lagu kedua judulnya apa? Kalau lagu pertama tadi emang lagu band kita sendiri judulnya Terbatas Suara. Lagu kedua itu lagu coveran kita. Oh, lagu coveran ya? Oasis. Oasis. Oh, gitu ya. Okay. Nah, inspirasi dari lagu pertama itu apa? Inspirasi lagu pertama tolong songwriter-nya dijelaskan. Nih siapa nih? Songwriter. Coba ya. Inspirasi lagu pertama ya. Itu Terbatas Suara. Terbatas Suara lupa. Terbatas Suara itu NATO ya waktu itu ya. Tentang NATO. Oh iya NATO. Yang maksudnya no action talk only. Wow. Cuma kita sebenarnya ingin menceritakan tentang orang-orang yang terlalu banyak berdemo tapi nggak ada action. Wow. Itu tahun berapa tuh waktu itu? Cuman berapa? Lahirnya tahun berapa? Masehi, sebelum Masehi lagi. Itu lagu itu tahun berapa? Lagu itu dibikin tahun 2010 ya? 2010. Oh, dari 3 tahun yang lalu ya? Iya. Iya, 3 tahun yang lalu. Cuman inspirasinya dari beberapa tahun kebelakang. Kalau dari kalian sendiri ada kayak sosok atau band tertentu gak sih yang menginfluence gaya bermusik kalian gitu? Dari setiap player kita beda-beda. Satu-satu mungkin? Boleh coba. Kalau saya siapa ya? Foo Fighters kali. Waduh. Foo Fighters. Curang ya, ya. Kalau gitu gue Incubus deh, Ntar dia jawab Foo Fighters soalnya. Terus? Oke, dari Foo Fighters sendiri. Saya kebetulan ngefans banget sama Josh Groban. Josh Groban. Gue juga suka Josh Groban sumpah. Gue juga suka. Terus? Itu beda loh. Biasanya gak gitu jawabannya tuh. Kalau gue
Red Hot Chili Peppers. Wow. Wah, sebentar, ada quiz, men. Bentar, ada tanda-tanda kita harus quiz ya, berarti. Wah, kita ada quiz. Oke, kita tadi cut dulu pertanyaannya. Okay, kita harus bacain quiz buat beginners nih kali ini. Pertanyaannya adalah ini dia. Tolong nah, dibacain. Boleh dibacain dong vokalisnya. Berada di negara manakah Menara Eiffel? Nah, berada di manakah Menara Eiffel itu? Gampang banget, kalian tinggal follow Twitter kami di @radionetshow, mention ke Radionetshow dari nama lengkap, spasi. Tulis nama lengkap, spasi jawaban. Terus udah gitu, dan pakai hashtag di quiz Radionetshow. Nanti kalian bakal dapetin voucher dari Shushi Miyabi. Dan kita punya pemenang dari quiz minggu lalu. Ini dia. Nah, pemenangnya adalah Persada Gilang at MGP underscore. Selamat ya. Selamat ya, udah dapet Shushi Miyabi. Oke, mungkin kita bisa ulang lagi pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya coba diulang lagi nih biar beginners. Nah, coba diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah, berada di negara manakah Menara Eiffel? Wah, gampang banget. Di mana? Iya. Gue tau di mana. Jawabnya gampang banget, di mention aja Twitter kita di @radionetshow. Terus lu ketik nama, spasi jawaban, hashtag quiz Radionetshow. Gitu. Gampang banget kan? Gampang banget. Kalau gitu kita lanjutin pertanyaan yang tadi. Oke, lanjutin pertanyaannya tadi. Inspirasi musiknya nih. Tadi sampai mana ya? Sampai mana ya? Dari belakang. Dari basis ya? Oh, dari gitar sih. Harus nih. Influensinya gua Celine Dion kayaknya. Celine Dion. Oh, Celine Dion ya. Kalau dari drummernya sendiri? Roman. Dari Ungu. Oh, jadi banyak banget ya, banyak banget. Oke, mungkin kalau since MF nih mau promo, kalau misalnya ada beginners yang pengen tahu aktivitasnya since MF bakal ngapain aja, terus kapan keluar albumnya, itu bisa dipromoin. Iya, kalau para beginners pengen tahu lebih banyak tentang since MF, bisa follow Twitter kita di @sincemf atau enggak di Twitter personal kita. Kalau saya ada @syafrian. Di bass ada apa? At Sindro. Kalau di gitar sebelah sana ada apa? Kalau di gitaris ini yang belakang saya, at Duke Yudhistira pakai H tengahnya. Di drum ada apa? Oh, di drum ada G underscore drum. Terus kalau di saya ada Rico at Rico Eisenhower. Oke, itu dia. Oke, jadi langsung aja tuh ada lagi mungkin. Nah, di Twitternya ya, di official since MF-nya ada @sincemf. Dan Reverb Nation-nya juga sincemf official. Oke, langsung aja kalau gitu di follow semuanya biar YouTube juga ada sincemf, Facebook juga facebook.com/sincemf. Wow. Oke, itu dia dari promo dari sincemf. Dan harapan buat sincemf sendiri ke depannya kayak gimana sih buat band-nya ini sendiri? Kedepannya kita berharap band kita ini makin solid, makin maju, dan anggapannya misalkan kalau nanti udah berjalan, kita berharap bisa apa, lagu kita bisa diterima di masyarakat aja. Amin. Itu yang paling kita harapkan. Oke, kalian punya ini gak sih fanbase dari Sins FF? Keren gak sih? Fanbase kita di Tebet. Di Tebet, namanya tuh apa tuh? Namanya MF. Namanya MF ya? MF, MFers. Sebenarnya emang belum ditentuin ya. Ya udah oke. Oke, enggak kerasa nih beginners kita udah 2 jam nemenin kalian. Kita harus segera berpisah ya. Aduh, sebelum kita dengerin lagu dari Sins MF lagi, kita juga mau ngucapin makasih buat seluruh kru yang bertugas, dan buat Sins MF yang udah datang. Dan juga terima kasih untuk Purbasari yang udah makeupin gue, dan juga untuk Shushi Miyabi quiznya. Wow. Ya, terus buat wardrobe dari Poppy. Wah. Itu aja, enggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengerin performance dari Sins MF. Bersatulah kita semua melawan arah rintangan yang ada.
yang menggila. Terus berharap dalam lelah yang kita bina dan kita jaga dan kita terus berusaha di Indonesia. Indonesia, 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 kita Indonesia. Kan saja kau mengerti bagaimana rasanya menjadi tersakiti. Namun itu sebatas mimpi, sampai kapanpun dirimu takkan pernah mau untuk mengerti. Dan ternyata itu semua tidaklah berarti kini kau tak. Ku takkan pernah menyerah, kan ku buktikan bahwa kau bukanlah segalanya. Engkau yang selalu dalam hayalku. Engkau yang selalu hancurkan impian yang ada.
Thank you.